Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Handhika Rahman, wartawan TribunCirebon.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di wilayah Kecamatan Sindang ya, tepatnya di Desa Dermayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di mana memang seperti bisa kita lihat bersama, wilayah di Kabupaten Indramayu dikepung banjir pasca hujan deras yang terjadi pada malam hari tadi ya, sampai dengan pagi hari tadi, di mana hampir seluruh wilayah di Kabupaten Indramayu pada saat sahur tadi banyak yang tergenang atau banjir. Namun saat ini banjir sudah mulai surut. Hanya saja masih ada beberapa titik ya yang masih tergenang oleh banjir. Salah satunya adalah di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tempat saya saat ini berada. Kondisi banjir ini juga bisa kita lihat justru dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain air. Mereka bermain basah-basahan ya dengan teman-temannya di genangan air di jalan yang berada atau di melintas di sekitaran rumah mereka. Dapat saya jelaskan bahwa banjir yang terjadi ini disebabkan ya oleh hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Indramayu sejak malam hari tadi. Bahkan tidak sedikit warga yang harus terpaksa sahur Ramadan sembari harus di tengah kepungan banjir. Tidak sedikit air yang masuk ke rumah-rumah warga ya. Ini kita lihat anak-anak yang sedang dijemput oleh orang tuanya pulang sekolah. Mereka terpaksa digendong dan ada juga yang melepas sepatu ya, karena memang di sini masih tergenang oleh banjir. Oke, sekian laporan langsung dari wartawan TribunCirebon.com, Handhika Rahman di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.